permintaan keterangan ya, jadi ada tambahan terkait dengan putusan pengadilan agama yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi itu sempat ditanyakan putusannya apa, isinya apa. Jadi di dalam putusan itu secara tegas dinyatakan bahwa Niki dan Dipo itu adalah suami istri. Itu yang terpenting, dan dihukum dia untuk membayar biaya-biaya dan seterusnya. Salinan putusannya sudah saya sampaikan kepada penyidik. Putusan pada tingkat pertama, Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Pengadilan Tinggi DKI, dan Mahkamah Agung, semuanya sudah saya serahkan ke penyidik. Jadi tadi itu terkait dengan permasalahan itu. Tambahan daripada putusan pengadilan. Nah, dari hasil putusan itulah yang dijadikan dasar oleh Niki untuk melaporkan dugaan tindak pidana penelantaran anak. Karena apa? Di dalam putusan pengadilan itu secara tegas dinyatakan bahwa Arkana itu adalah anak daripada Dipo dan Nikita Mirzani. Jadi susah mereka untuk mengelak persoalan ini. Jadi lebih bagus Anda tobat, itu aja. Lebih bagus. Dari hasil putusan itu Dipo belum pernah memberikan nafas. Belum ada sepeser pun. Tadi juga ditanya di atas sama penyidiknya, katanya Dipo udah bayar pas dimintain bukti transferannya, katanya tunggu di cross check lagi. Belum ada sih satu sen pun yang masuk ke rekening. Tapi sebenarnya permasalahannya bukan itu, karena kan dia ganggu-ganggu terus gitu kan. Coba dia nggak ganggu-ganggu. Tapi kalau udah kayak gini ya, jadi segala apapun urusan yang sudah di apa putusan oleh pengadilan ya bang, ya harus dibayar jadinya. Berapa nominalnya? Berapa? Kalau biaya biaya itu ada beberapa ya, ada 50, ada 75, ada tiap bulan. Jadi tiap bulan juga dihukum untuk membayar sejak diputuskan. Tapi Niki nggak pernah pusing. Sebetulnya kita nggak pernah mempersoalkan itu. Cuma karena mencari permasalahan, tiba-tiba mengajukan hal-hal yang tidak masuk akal, banding. Ya mengajukan pra-peradilan lah segala macam, kita laporkan polisi. Ya dia mungkin lupa kalau saya memegang beberapa dokumen-dokumen putusan sampai Mahkamah Agung. Nah begitu kami ajukan laporan polisi, dia berupaya lagi dengan aneh-aneh mengajukan peninjauan kembali. Dengan asumsi bahwa ini perlu tes DNA. Loh, tes DNA itu bukan di pengadilan agama tepatnya. Pengadilan agama ngurusi cerai, ngurusin anak itu di sana, bukan tes DNA. Jadi kami juga udah bantah semua bahwa persoalan peninjauan kembali itu tidak bisa masuk ke persoalan-persoalan lain. Jadi tidak bisa menciptakan suasana baru di dalam persoalan peninjauan kembali. Peninjauan kembali hanya bisa membahas hal-hal yang sudah diputus oleh pengadilan pada tingkat pertama, pengadilan tinggi, atau Mahkamah Agung. Supaya paham, jadi tidak asal mengajukan peninjauan kembali tapi nyasar nanti. Salah semua ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.